Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dalam acara Pelita Hidup. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini datang menghampiri hidup kita tentang kasih setia Tuhan. Di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10 Alkitab berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, laut bergemuruh, banjir, tanah longsor, gempa bumi ada di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Peperangan ada di mana-mana. Tetapi kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak beranjak daripada kita. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Dan Tuhan berjanji Dia mengasihani kita. Artinya Tuhan memelihara kita di masa-masa yang sulit. Tuhan menolong kita. Tuhan menjagai kita waktu kita masuk dan waktu kita keluar. Kemanapun kita pergi, kasih setia Tuhan melingkupi kita, menuntun langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu mari tetap bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amen.